bisa 16 ribu pakai makan. Besok tidak ada, jadi besok cari lagi. Makan enak ini malam karena besok harus menahan lapar lagi. Karena tidak ada uang, bukan karena puasa. Ya beginilah hidup anak berantau. Cari uang cukup satu hari dan langsung dihabiskan. Besok cari lagi. Sehari penghasilan 80.000. Kadang tidak sampai. Kalau ada rezeki ya bisa sampai 100 lebih lah. Walaupun uang hanya pas buat makan, harus selalu bersyukur. Saya pernah menjadi pengemis di Nunukan. Dari bulan kita bulan Juli 2013 sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya sekitar awal Desember baru saya dapat kerja. Setiap hari saya minta-minta di jalan. Saya dikenal sebagai orang gila. Untungnya banyak orang baik di Nunukan, selalu kasih makanan gratis. Awal-awal malu, tidak mau minta. Tapi karena perut yang menentu, saya berani. Kalau tidak meminta waktu itu berarti kelaparan, mati kelaparan. Saya jadi pengemis waktu itu gara-gara kena halau di ladang tempat saya bekerja. Saya dapat gangguan. Hal-hal yang gaib
yang tidak kelihatan oleh mata. Makan dulu ya, nanti baru lanjut lagi.